Salam Kaya Drum. Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Kaya Drum. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang dasar untuk staking. Staking ini wajib dikuasai oleh seorang drummer karena ini dasar untuk kita bermain drum. Sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, bagi teman-teman yang baru mampir, baru singgah, baru nonton YouTube Kaya Drum, jangan lupa dulu subscribe, like, comment, and share. Subscribe satu orang dari teman-teman ini sangat berpengaruh untuk kemajuan YouTube Kaya Drum. Nah, masuk ke tahap selanjutnya. Staking yang pertama, ini staking single stroke dengan rumusan jadi untuk praktiknya tangan kanan satu pukulan dan tangan kiri satu pukulan. Jadi tangan kanan dan tangan kiri ini silih bergantian untuk praktiknya. Nah, ini untuk yang pertama staking, yaitu single stroke. Masuk yang kedua, ini ada double stroke. Dengan rumusan jadi double stroke ini dua pukulan tangan kanan dan dua pukulan tangan kiri. Nah, ini untuk double stroke yang kedua. Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe dulu supaya YouTube Kaya Drum berkembang. Yang selanjutnya, staking yang selanjutnya triple stroke. Triple stroke ini dengan rumusan jadi tangan kanan 3 pukulan dan tangan kiri 3 pukulan. Nah, ini untuk dasar staking yang ketiga, yaitu triple stroke. Saya mengulas kembali lagi, itu yang pertama staking, mengulas kembali dari dasar-dasar staking atau teknik. Yang pertama single stroke dengan rumusan tangan kanan satu pukulan dan tangan kiri satu pukulan. Yang kedua double stroke dengan rumusan tangan kanan dua pukulan dan tangan kiri dua pukulan. Yang ketiga triple stroke ini tangan kanan tiga pukulan dan tangan kiri tiga pukulan. Untuk sesi sekarang hanya 3 staking.
Yaitu yang pertama single stroke, yang kedua double stroke, yang ketiga triple stroke. Nah, untuk yang selanjutnya, stay terus di channel YouTube Kaya Drum. Next, saya akan membagikan tips sticking dasar yang keempat, lima, dan enam. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Salam Kaya Drum.